Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. Walillahi darul qaili alangkah baiknya ya. Arti terjemah langsungnya begitu ya. Yang berkata ya, alangkah baiknya yang berkata. Ya qaumu la taghfulu bi ja'likum an zikrihi la ilaha illa huwa. Wahai kaum, janganlah kamu lalai dengan jahilnya kamu, dengan tidak tahunya kamu daripada menzikirkannya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Ia. Kaifa tanamul uyunu an malik subhanahu la ilaha illa huwa la ilaha illa hu. Bagaimana tidur oleh mata-mata dari Raja Allah yang maha suci, tidak ada Tuhan kecuali Ia. Artinya enggak ada yang dapat terhindar. Semua dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tansauhu fil laili wan naari wa la yansakum la ilaha illahu. Kamu melupakan Ia di waktu malam dan siang. Dan janganlah kamu melupakan la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Huwal ilahul azimu kudratu subhanahu la ilaha illa hu. Dialah Tuhan yang maha agung kekuasaannya, maha suci Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya fawza man mata wa mu'tamid yash'adu an la ilaha illa hu. Wahai keberuntungan orang yang mati dalam keadaan bersandar, dia bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Dia Allah. Subhanahu ma'amma rahmatah li muznibin taba min khotoyahu. Maha suci ya, alangkah meliputi rahmat Allah kepada orang yang berbuat dosa, yang bertobat dari segala kesalahannya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannata. Siapa yang adalah akhir kalamnya daripada dunia la ilaha illallah, masuk surga. Ya, siapa yang akhir omongannya la ilaha illallah, masuk surga. Allahumma la tuhayyina ala ghaflatin. Ya Allah, janganlah Engkau hidupkan kami dalam keadaan lalai. Wa la ta'khuzna ala ghiratin. Janganlah Engkau ambil kami dalam keadaan kelalaian. Wa ja'al akhira kalamana, akhira kalamina ya maulana minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jadikanlah ya Allah akan akhir kalam kami, wahai maulana, daripada dunia ini akan perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Ya, ini boleh dijadikan doa. Doa kontet boleh ya. Boleh dijadikan doa. Allahumma la tuhayyina ala ghaflatin wa la ta'khuzna ala ghiratin wa ja'al akhira kalamina ya maulana minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Ya. Amin ya Allah. Al-Iram i'rabnya qad ajma'a. Qad harfu tahqiqin, qad namu huruf tahqiq, wa ajma'a fi'lun madin, ajma'a tu fi'l madi,
ya. Wal uraf, nafas uraf, fa'ilu fa'ilnya wa huwa bidhammil ain dengan dhamma ain wa fatir ra'in wa fatara musyaddadati yang ditasdidkan jam'u alifin, bentuk jama' daripada alif. Ya. Jalluhum sifatun lil uraf, sifat bagi nafas uraf, wa mimul jam'i dan berlumi jama' tudammu fi didamakan padanya lil wasnya karena wazan. Ya. Ala anna ala jaratun, ala namanya huruf jar, wa anna harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan menasabkan, wa afdala, lafaz afdala ismu wa isimnya, ya, wa yukra'u dan dibaca bihasbil amzati dengan buang amzah lilwasnya kana wazan, wa anna wa mabada dan bernafas anna dan setelahnya fi ta'wil masih pada ta'wil masdar majrur itu dijarakan bi'ala dengan ala. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi ajma' dan bil majrur wal majrur muta'alliq dengan lafaz ajma'a, wa afdalu wa afdala mudaf mudafun dan lafaz ulam mudaf, wa ta'ati mudaf ilai wal ilai muta'alliqun bi mahzubin dan mahzub ilai yaitu muta'alliq dengan lafaz ini halun min ta'ati hal daripada lafaz ta'at, wa al wal ala lafaz ala sifatun ilai itu menjadi sifat bagi lafaz lillah. Wa huwa bi fathil ain itu dengan fathah ain. Ya. Ya. Ar-rib'atu wasyarafu, maknanya rib'ah, ketinggian, wasyaraf kemuliaan. Ya, rib'ah maknanya ketinggian, ketinggian ini kemuliaan. Ya, mulia. Wala budda min taqdiri mudhaf, min taqdiri mudhafin, tidak boleh tiga daripada mentakdirkan mudhaf ai zil ala yang mempunyai kemuliaan ketinggian ai au ta'wiluhu bismil fa'ili al ali atau ta'wilnya dengan isim fa'il artinya takdirnya ali. Ya. Wa hibzun apa sih hibzun? Khabaru khabar, ya. Hibzun khabaru anna, khabar anna. Khabaru anna itu hamzanya di bawah, di sini aja diganti di atas. Wali anpusin, lafaz li anpusin muta'alliqun bi, muta'alliq dengan dia. Wa yakunu dan lafaz yakunu muta'alliqun bi mansubin, muta'alliq dengan dibuang. Khabaru ya, yakun itu khabar yakun. Wa fil mala dalam pasal fil mala muta'alliqun bima ta'allaqa bil khabar, muta'alliq dengan apa yang muta'alliq dengannya oleh khabar. Wal khala dalam pasal khala matupun itu diatapkan oleh atas bi asmil atfi dengan membuang huruf atau ay yakunu khuruju dukhulu kas ka i naini mila fil mala wa fil khala, ya. Artinya adalah keluarnya dan masuknya keadaan keduanya dengan Allah pada orang banyak dan pada kesendirian. Ya. Jadi orang banyak, enggak ada orang, selalu nafasnya keluar masuk Allah. Keluar Allah masuk Allah. Ya. Fil khal, fil mala wa fil khala, dalam keadaan banyak orang maupun enggak ada orang. Hatinya zikrullah terus, bukan Allah Allah, bukan begitu hatinya. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, begitu. Fil mala wa fil khala, di banyak orang maupun di sepi orang, enggak ada orang. Intinya apa? Senyum-senyum aja. Iya, masya Allah. Susah diceritain ya. Kata temannya udah gila tuh orang senyum-senyum aja. Enggak taunya dia lagi rindu, lagi seneng. Ya Allah, hatinya bisa berzikir terus kepada Allah. Subhanallah.
wa bisyadi, lapas dengan lapas bisyadi muta'alikun manzubin, muta'alikun dengan buang khobarun, yaitu menjadi khobar, ya khobar, menjadi khobar, ya liyakunu, logi lapas liyakunu muqaddaratan, hal kan ditakdirkan ay, wa yakunu lafzul jalalati kainan bisyadi, ya takdirnya adalah lapas jalala, keadaan itu dengan ya tasdid ay, maksudnya ya misyaddi ay izhari tasdidillah, menjelaskan tasdid Allah, Allah Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah Allahu Allah wabil madi, dan dengan ma, ya lapas wabil madi, wabil madi wabil madi dan dengan mad ya bitasdid kemudian mad ai madi alifi mad alifnya wa tahta tahtu wa tahtu lapas tahtu zarpun itu zarf mabniun ala dhammi mutalikun bimansubin khobarun itu menjadi khobar ba'da khobarin setelah khobar khobar ba'da khobar li yakunu al muqaddarati bagi yakunu yang ditakdirkan. Nah, kalau begini boleh muqaddarati, akan ada alif lamnya. Kalau enggak ada alif lamnya muqaddaratan jadi hal. Ai wa yakunu artinya wa yakunu takdirnya dan yakunu mubtada un itu mubtada min tahtu dari lapas tahtu. Ai minas surati ya. 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 Maksudnya dari pusar, ya. Wasuma minas surati, gitu, dari pusar. Wasuma lapas suma, ya. Suma wasuma fauku, ya. Wasuma fauku, suma harfu atfin, suma harfu atof. Wa fauku, fauku itu mutalikun mutalik bima'zufin dengan buang. Ay suma tas'adu bihi ila fauku. Kemudian naik dengannya ke atas. Wa huwa mabniun ala dhammi itu dimabnikan atas dhamma. Wa ya. Wasifa min fathil fa dengan fathah fa. Wasukun laha dan sukun ha li darurati karena darurat maf'ulun itu maf'ul fi'lan mahdzufin bagi fi'lan yang buang. Takdir takdirnya ya. Wa dumma sifa wa ya wa dumma sifatan gitu ya. Wa dumma sifatan gabungkan olehmu akan sifat amin sifati maksudnya daripada segala sifatnya ta'ala Allah ta'ala walahu lapas lahu mutalikun itu mutalik bidzalikal mahzub dengan demikian itu yang dibuang ai dumma lahu ya gabungkan baginya ai lil lafzil jalalati bagi lafaz jalalah wal muradu bidhammi maksud dengan dhamma al istidharu maksudnya hadirkan ma'a barzakhin ya ma'a barzakhin mutalikun mahzubin sifatun menjadi sifat bagi lapas lisifah bagi lapas sifah qala fi syarhi berkata di dalam syarah al muradu bi asy-syekhul mursyid ya yang maksud dengannya adalah syekh mursyid fastakmila lapas fastakmila al fau wal fasati fanya wal fasaha ai idza alim tadzalika fa'mal bihi wastakmil sa'ira adabi dzikri apabila engkau telah mengetahui demikian itu maka lakukan olehmu dengannya dan sempurnakan sekalian adab-adab berzikir. Wastakmila fi'lu amrin. Alabas istakmil itu adalah fi'l amr istakmila. Fi'lu amrin mu'akkadun yang ditaukidkan binunil khafifati munqalabati alifan dengan nun khafifa yang dibalik menjadi alif. Wa fa'ilu mustatir fihi. Fa'ilu mustatir padanya.
Aum zikri. Matu pun itu diatapkan ala ya lafzil jalalati aslaf jalalah wa huwa mudafun itu mudaf. Wa tahlilin apa tahlilin mudafun ilai wa za al waw atifatun wa za ismu isyaratin yaudu ya isim isyarah ya kembali ya li hifzil anfasi bagi menjaga nafas-nafas bima zukira dengan apa yang disebutkan wa huwa mubtada'un dan dia i'rab jadi mubtada. Wa zikru khabaru lafaz zikru itu khabarnya. Wal khafi lafaz khafi sifat atau sifatnya. Wa min ghairi dan lafaz min ghairi mutalik itu mutalik bi ya min ghairi mutalik ya. Litadawala dengan lafaz tadawala wa huwa mudafun itu mudaf. Wa tahriki lafaz tahriki mudafun ilaih wa huwa mudafun dan itu mudaf ya. Jadi gua ni mudaf tahrik mudaf ilaih tahriki mudaf sifat mudaf ilaih gitu ya. Wa sifat mudafun ilaih. Wa tadawala fi'lun madin tadawala fi'l madi wa fa'iluhu fa'ilnya ya'udhu kembali iya ala zakiril mustafadi min zik ya, min zikrin fa'il itu kembali iya atas orang yang zikir yang diambil faedah daripada zikir. Wa jumlatu tadawala jumlah lafaz tadawala bayanun itu penjelasan litasmiyati imiz zikril khafi penjelasan bagi penamaannya dengan zikir khafi. Eh wa innama sumiya bizalika likaunihi istamalahu dzakiru min ghairi tahriki syafatayhi. Ya. Hanya saja dinamai demikian karena keadaannya ya menggunakan mengamalkan akan dia oleh orang yang berzikir dari tanpa menggerakkan dua bibirnya zikir khafi di dalam hati Allahu Allah. Allahu a'lam bisawab. Malam yakun fi bad'i amrin jahadah.